Diancam dicopot MPR, Presiden Jokowi tetap mengabdi demi rakyat. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Bangsa Anda. Okay guys, seperti biasa, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sesi mendoakan pada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Diancam Dicopot MPR, Presiden Jokowi Tetap Mengabdi Demi Rakyat. Okay, actually aku kurang faham apakah isu di antara MPR dan juga Presiden Jokowi, tetapi itu tidak penting guys, sebab aku rasa aku tak ada hak untuk masuk campur hal politik negara Indonesia. Cuma yang aku nak fokuskan kepada, walaupun Presiden Jokowi ada masalah, tetapi beliau tetap mengabdikan diri demi rakyat guys. Ayo sama-sama kita saksikan video reaction ini. Okay guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Kajian Online. Jadi pada kalian semua boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys, kerana channel ini terdapat pelbagai video-video menarik tentang Indonesia. Jadi tanpa membuang masa, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Okey, ni tentang gunung berapi ya. Oh, Pak Jokowi datang lah. InsyaAllah habis semua. Hancur semua rumah-rumah. Gunung Semeru. Oh, 34 orang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu kejadian itu pas pukul 13. Itu pas gemuruh, kelihatan awan hitam langsung kayak di atas rumah saya kayak payung gitu, langsung menutup, pet langsung gak kelihatan. Jadi posisi siang itu kayak malam. Kayak pas habis sisa kayak gitu. Waktu itu di rumah, di dalam rumah kan, tapi nggak bisa keluar karena gelap banget. Gelap banget, jadi ketakutan semua, satu rumah ketakutan. Paniknya itu cuma panik abunya itu loh Pak, kan gelap posisi habis jam 3 sore itu kejadian. Abu vulkanik. Hujan dulu. Hujan debu. Hujan, enggak hujan air. Enggak, enggak. Yang itu hujan air Pak. Pak Jokowi datang. Hujan abu. Iya, bikin panik. Hujan abu, gelap. Jam berapa nih? Jam 3. 3 sore. Terus disusul lahar nih. Kalau seandainya buatan suasana gelap, sing mau melarikan diri itu, mau menyelamatkan diri, pasti banyak. Kasihan, tidak ada orang kan guys. Rumah pun dah musnah. Semoga Pak Jokowi dapat memberi bantuan pada mereka yang memerlukan. Saya terima kasih kunjungan kepada Bapak Presiden telah peduli membantu sampai ke sini. Terima kasih banget serta bantuannya. Sudah makan belum? Sudah. Jam berapa tadi makan? Sudah sekali. Jam 8 tadi. Lauknya apa? Telur, telur, telur. Ini coba saya bawain nih. Apa mau? Apa tuh? CFC. CFC. Wow,
Siapa mau? Ya, saya mengucapkan terima kasih itu aja lah. Ya mudah-mudahan Pak Presiden langgeng sampai lanjut jadi Pak Presiden, karena dia itu orangnya baik, 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 sebaik-baiknya pokoknya. Terima kasih banyak saya. Ya, senang sekali. Wah, oh, dapat jaketnya jaket Bapak Presiden. Jangan dibasuh. Bapak Jokowi disimpan di rumah. Semoga Bapak selalu sehat, diberi kesehatan dan tetap menjadi amanah Indonesia. Amin. Jaketnya saya museumkan jadi kenang-kenangan. Sarung Pak, minta satu, Pak. Terima kasih. Kita berharap setelah nanti reda semuanya bisa dimulai, baik itu yang berupa perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan teruk guys relokasi dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang memang harus direlokasi. Ini segera akan kita putuskan di mana pindah lokasi relokasinya dan itu lebih selamat lah. Saat itu juga akan segera kita bangun karena saya kira semuanya sudah siap. Yeah. Jadi itulah dia guys, diancam dicopot MPR, Presiden Jokowi tetap mengabdi demi rakyat. Itulah dia. Seorang presiden yang berjiwa rakyat. Apabila rakyat berada dalam kesusahan, beliau turun dan memberikan bantuan yang secukupnya kepada rakyat yang memerlukan guys. So kita boleh tengok yang tadi betapa mesranya Pak Jokowi dengan mereka yang telah terkesan kerana gunung berapi ya. Dan aku tengok video tadi, Masya Allah, aku sangat-sangat sedih guys. Tak dapat bayangkan apa perasaan mangsa-mangsa yang kehilangan harta benda, rumah pun dah musnah. Apatah lagi yang mereka yang kehilangan nyawa, seperti kehilangan ibu, kehilangan ayah ataupun ahli keluarga yang lain. Jadi semoga mereka semua kuatlah. At least kurang-kurangnya mangsa tersebut ada sedikit senyuman di muka, di wajah mereka kerana dapat bertemu dengan Presiden Jokowi dan dapat bantuan daripada Presiden Jokowi. Dan kita dapat lihat pada video tersebut, kemungkinan mereka akan dipindahkan, tidak lagi akan duduk di situ kerana di situ kawasan yang sangat bahaya. Jadi guys, sekali lagi aku ingin mendoakan, bukan aku saja, malah seluruh rakyat Malaysia mendoakan keselamatan dan keamanan kepada rakyat Indonesia yang terkesan dengan kejadian gunung berapi itu guys. Semoga dipermudahkan segala urusan, semoga sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Pak Jokowi akan sentiasa sihat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan semoga dapat terus memimpin Indonesia menuju ke negara yang maju guys, insyaAllah. Okay guys, sampai di sini saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Peace from Malaysia. I live in Indonesia. Assalamualaikum. Bye-bye. So please, sabar kerai, sabar kerai, whatever.